Assalamualaikum Crot. Nah gitu dong, waalaikumsalam. Oke, salam satu kopi, salam Crot Indonesia. Oke, jangan lupa ngopi, ngopi dulu biar ganteng kayak Bimo. Sekarang Bimo mau jinakin V-neck fork ya. V-neck forknya jinakin dulu sebelum dikirim ke buyer. Jadi biar dia jinak dulu, dia oke, ya kan? Enak dimainin, baru nanti kita kirim ke buyer. Betul sekali, Crot. Oke? Ayo masuk. Halo anak-anak, aduh ini kandang belum diberesin. Kunci dulu, takut pada keluar. Hai. Udah pada makan belum ini? Udah pada makan belum? Unyu-unyu kan? Nah gini, jadi setiap ada yang udah DP ataupun ada yang pesen, Bimo selalu interaksi sama mereka dulu, selalu jinakin mereka dulu biar nanti sampai ke rumah buyer dia dalam kondisi yang enak dimainin gitu, Crot. Oke? Ya nggak usah sibuk harus gimana nggak usah, cukup kita interaksi aja sama mereka, kita godain dikit-dikit gitu, nanti biar dia udah terbiasa dengan manusia kan gitu, Crot. Hai. Ya lucu. Dan satu lagi ya, nanti kalau misalkan ini seperti biasa, kalau udah ada yang mau, ada yang beli, Bimo pasti anterin sampai ke depan rumahnya. Begitu, selalu begitu. Jadi begitu DP masuk, Bimo langsung antar ke depan rumahnya. Nah untuk pengiriman pertama ya, itu boleh DP dulu. Cuma kalau misalnya untuk pengiriman kedua kepada orang yang sama, Bimo nggak pernah ambil DP. Kita langsung kirim, begitu dia mau, kita kirim. Begitu, juragan. Sekarang kita coba godain mereka ya. Kayak apa? Ini caranya. Halo. Jangan nginjek katanya. Jangan nginjek katanya. Kenapa harus nginjek? Gak usah nginjek, nak. Gak usah nginjek, nak. Kayak gini nih. Kita kasih dulu jaketnya. Jadi biar dia kalau misalkan strike ke kita, dia strike ke jaket aja gitu. Ya. Cocok ya. Hai. Gigit lah. Nah, gigit. Gigit lah. Ya gigit, ya mau. Ayo, susah, gak ada yang megangin. Ah, kacau udah. Jadi bikin kontennya aut-autan kayak gini. Gigit, mau gigit kamu? Mau gigit ya? Gigit nggak apa-apa. Ayo gigit. Thank you.
Mereka ini lucu-lucu loh. Jadi kalau buat mainan di rumah friendly banget, enak banget itu kan lucu. Ya senengnya lari, ngumpet, terus dia naik-naik ke kasur, ke sofa, ikut nonton bareng, bener. What? Nah, jadi caranya seperti ini. Kita sering interaksi sama dia, diajak ngobrol. ini cara gendongnya gini nih. Letakkan tangan kita seperti ini, lalu kita bawa ke belakang. Itu diusap-usap gitu kan, dimainin kayak gitu. Lucu kan. Dia masih muda karena masih ada bulu-bulu halus warna hitamnya gitu loh. Jadi kalau yang masih muda, bulu halus warna hitamnya tetap ada gitu. Nggak ribet kok ininya apa pakannya, ngurusnya juga dilepas aja nggak apa-apa. Cuma nanti diurusnya pakai dikasih makan kayak yang pernah Bimo bilang itu, pakai buah-buahan dia ya kan, ulat Hong Kong, ulat Jerman ya kan, bener dong. Gitu. Nah, kita selalu handle seperti ini pada saat ada customer yang siap adopt dia gitu. Nah, selalu seperti ini. Gitu. Nah, ini yang lain ini. Kalau mereka pecicilan, ya memang mereka pecicilan, enggak ada mereka yang lemot ini, fox yang lemot ini enggak ada. Ini mereka tetap pecicilan. Gitu. Oke. Okay. Dia seneng tengger di sini. Sana nak. Hai. Nah diam. Ya. Udah makan belum? Jadi gitu, Cerot. Jadi setiap kali kita mau siap kirim ke buyer, kita harus sering handle dia dulu gitu. Jadi makanya kalau dia udah ngasih DP, pasti kita langsung handle. Kita jinakin dia dulu. Jadi begitu sampai ke rumah buyernya, buyernya pasti ngerasa seneng dan puas gitu loh, Cerot. Nah ini kan ada dua pasang nih, ya kan? Rencananya yang satu pasang itu udah mau siap dikirim, cuma kita belum ada konfirmasi lagi. Nanti pas ada konfirmasi lagi, pokoknya pasti ada channel Bimo yang kirim channel Bimo yang kirim satwa itu gitu. Jadi daripada apa, buat para buyer, seller ataupun siapa aja, cukup tonton channel Bimo, kemana aja Bimo pergi, apa aja kegiatan Bimo, di situ ada semua real gitu. Oke, Cerot, nanti dicantumkan apa nomor handphonenya. Ya. Yeah.
Gitu, Cro. Oke. Buat sekarang mungkin segitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi di channel-channel yang baru. Jadi sekarang salam satu kopi, salam Trot Indonesia. Oke, Bimo Ganteng.